Pemirsa, Polres Kediri Kota membagikan SIM gratis untuk warga yang lahir di tanggal 1 Juli, tepat pada peringatan Hari Bayangkara ke-74 ini. Tak sekedar cuma-cuma, mereka tetap harus melewati rangkaian persyaratan mulai dari tes teori hingga praktek. Hari ini Polres Kediri Kota mulai membagikan SIM gratis untuk warga yang lahir di tanggal 1 Juli, tepat pada peringatan Hari Bayangkara ke-74 ini. Ada sebanyak 17 warga yang mulai mengikuti rangkaian prosedur kepengurusan surat izin mengemudi atau SIM ini secara bertahap, mulai dari tes teori hingga praktik mengemudi. Meski gratis, AKBP Miko Indrayana Kapolres Kediri Kota yang langsung memantau proses tersebut mengatakan pemohon SIM baik pembuatan baru maupun perpanjangan tetap wajib mengikuti prosedur yang berlaku. Terkait dengan peringatan Hari Bayangkara ke-74, salah satu kegiatan yang kita laksanakan adalah memberikan pelayanan khusus kepada masyarakat yang lahir pada tanggal 1 Juli. Di mana pelayanan khusus yang kita berikan pada masyarakat yang pertama adalah terkait dengan pembuatan SIM gratis, kemudian juga perpanjangan SIM gratis. Gratis di sini tidak dibebankan kepada warga masyarakat, namun demikian ada sponsor yang memberikan bantuan kepada masyarakat tersebut. Tadi kita saksikan bersama dari proses teori, kemudian juga praktek dilaksanakan secara sesuaikan dengan aturan yang ada. Artinya bahwasanya tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh para pemohon SIM ini benar-benar kita laksanakan. Dari Kediri, Yanuar Dedi, KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV.